Presiden Partai Buruh sekaligus Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Said Iqbal, menyinggung soal mogok nasional dalam orasinya. Said Iqbal mengajak massa untuk menggelar mogok nasional jika pemerintah tak menurunkan harga bahan bakar minyak atau BBM. Said Iqbal mengajak mogok nasional pada akhir November mendatang. Said meminta agar massa buruh tak takut menggelar mogok nasional. Said berujar, ekonomi rakyat menjadi korban kebijakan pemerintah. Menurutnya, pemerintah dengan tega menyengsarakan rakyat atas nama APBN. Diketahui, pemerintah resmi menaikkan harga BBM jenis Pertalite, Solar, dan Pertamax. Harga terbaru BBM mulai berlaku pada Sabtu 3 September 2022, pukul 14.30 menit. Harga Pertalite naik dari sebelumnya Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Solar naik dari sebelumnya Rp5.150 menjadi Rp6.800 per liter. Sementara Pertamax naik dari Rp12.500 menjadi Rp14.500. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!